Jadi, bolopan di tato ho, na maniru inang Esther Rono kami. Jangan sukses dong. Ayo menerokon nama tuan nama negeri. Kalau mereng, ngelam tibis binasi mana. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito na Mehmet. Saat ini Palito na Mehmet menghadiri acara perayaan ibadah akhir tahun yang diadakan oleh Kepala Departemen Koinonia HKBP Bapak Pendeta Dr. Deonal Sinaga bersama rekan-rekan kerja di bawah naungan Departemen Koinonia. Pendeta Sitio Tumpal. Acara ini sungguh luar biasa, sukacita, bahagia, dan bahkan acara terlucu yang membuat ngakak semua pesertanya. Ayo kita saksikan. Mau lihat teman di Tuhan. Apalah rekodnya aku semua-semua. Apa masalahku di taruh tuh, makan terbang. Mau lihat mah, Natalo bermakna ya, Bapak. Ibu kadek nanya, mau lihat teman di Tasaruna. Ayo kita saksikan. Nomor 12. Tahan. Amang pendeta. Tahan. Nababan kacok. Jadi bolopan di tato ho nama meniru inang Esther Rono kami. Jangan sukses dong. Sonari suku-suku tepak dunai. Tepak dunai deh. Oke, toho do pak, toho. Toho do deh, selamat pak. Kurang cuek kamu putu nema. Ayo menerokon nama tuan nama nema. Jadi Jadi dia makan orang nasurah botak. Kau ada botak dia. Cuma jelas nuruh aku. Ternyata aja nata itu luar biasa. Alai ala rabdo au makalas sodo malas niroha. Sono malas niroha aku majalah hadiaun. Ba binasaha mah hadiaun. Tui nataku jauh. Sono ni mah mau lihat deh. Tiruhoro inang Esther. Di mana mengamuk kasih homo-homo sampai terdakwa
setelah mengikuti konten ini sampai di sini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe nya ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari berikan dukungan terus kepada Palito na Mehmet. Tapa galak Palito ta. Tapa tiur delani. Alani tapa balga maduho Palito na Mehmet. Nunang lupa kamang kenang tekan tombol subscribe. Oke? Habis hari yang alam dan tiriba alam tahu merah alam tipis binasi tapi woi nang muruk mima kok pasu-pasu dua tapi habis dia muruk dan tak mau tanah kita muruk rame-rame. Oke, selamat tidak. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito na Mehmet nang dihamuna saluhuna ruas ni huria di tuhatta di sadok pertidiona. Hari ini hari sukacita di masa Advent menyongsong Natal dan Tahun Baru. Hari ini Selasa tanggal 14 Desember 2021. Pimpinan HKBP Kepala Departemen Poinonia mengadakan acara Advent sekaligus acara penghujung tahun 2021 bersama biro-biro yang ada di bawah naungan Kepala Departemen Koinonia. Sungguh luar biasa acara seperti ini, begitu sukacita semua biro-biro yang ada di bawah naungan Kepala Departemen Koinonia, Biro Smyrna, Biro Amalansia, Biro Parokuan, Biro Pembinaan, Biro Oikumene. Mari kita bincang-bincang sebentar bersama Kepala Departemen Koinonia yang mengadakan acara sukacita ini. Horas Amang Kepala Departemen Koinonia. Salam Advent. Salam Advent. Ya, saya melihat acara kita malam ini sungguh luar biasa dan sukacita bersama biro-biro yang ada di bawah naungan Kepala Departemen Koinonia HKBP. Apa yang menggerakkan hati dan pikiran Bapak Kepala Departemen Koinonia untuk mengadakan mengumpulkan semua anggota atau yang ada di bawah naungan Departemen Koinonia? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini adalah sesuatu satu pertanyaan yang menarik dan memang kami bersama Inang selalu berkeinginan untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman. Sebenarnya dari semua unit atau departemen di tengah-tengah gereja kita KWP, khususnya yang ada di kantor pusat ini, dan secara khusus dengan biro dan unit pelayanan yang ada di bawah koordinasi Departemen Koinonia. Dan kami melihat bahwa di bulan Desember ini ketika kita mau mengakhiri tahun 2021, tahun pemberdayaan, ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita untuk bersama-sama dengan semua kepala biro, pimpinan unit, dan staf pegawai yang ada di Departemen Koinonia, hanya sekedar bersama berbagi dan bersama-sama beribadah memuji Tuhan, dan saya pikir ini adalah sesuatu yang indah. Jadi motivasi kami murni
untuk mengapresiasi kerja keras dari semua staf pegawai kepala biro selama 1 tahun ini, dan juga berdua bersama kiranya ke depan kita juga bisa melangkah bersama, terlebih kita menyambut tahun orientasi pelayanan kesehatan, kira-kira seperti itu. Terima kasih memang kepada Departemen Kuidunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, setahun sudah berjalan kepemimpinan pimpinan yang baru di HKBB. Begitu juga dengan Kepala Departemen Kuidunia, setahun sudah bersama semua unit atau biro-biro yang ada di bawah naungan Kepala Departemen Kuidunia. Begitu acara ini adalah untuk menyatukan, mempersatukan semua biro-biro yang ada di layanan Kepala Departemen Kuidunia. Pada acara tadi ada yang sukacita yang luar biasa lagi, ada lucky draw, dan ketika pengundiannya yang dipimpin oleh MC kita, Pendeta Sondang Napitupulu, yang membuat meriah dan luar biasa, semua tertawa bahagia. Tentunya ini satu kesan yang tak terlupakan bersama Amang Kepala Departemen Kuidunia. Inang Kepala Departemen Kuidunia, tadi ada dikasih juga pada akhir acara itu bingkisan untuk semua peserta yang hadir pada acara ini. Apa harapannya Inang untuk Departemen Kuidunia untuk tahun depannya bersama semua biro-biro yang ada di Departemen Kuidunia? Silakan Inang. Makasih Ito. Ya tadi yang kami beri itu hanya sedikit, hanya untuk sebagai penyemangat aja. Ya. Harapan kami semua pelayan Tuhan di Departemen Kuidunia semakin kompak, semakin tulus, dan semakin merasa keluarga di bawah pimpinan Amang Kadep Kuidunia kita, Amang Leonel. Terima kasih. Memang inilah satu hal yang perlu kita pupuk, kekeluargaan. Keluarga membangun kekeluargaan itu terkhusus untuk menyambut tahun 2022, tahun kesehatan. Terima kasih kepada Amang Kepala Departemen Kuidunia bersama Ibu dan semua pendukung atau yang melayani di bawah naungan Kepala Departemen Kuidunia. Alani dohonoma tu Amang Kepala Departemen Kuidunia. Distrik Tebing Tinggi Deli do HKBP Silau Dunia. Distrik Silidung masih oholong. Memang Kepala Departemen Kuidunia tu periode naro patut padu jolohon. Ino dah yaman? Ya. Yang kau sifat itu lono nak gua boleh mana tu dia kan? Hidu. Distrik Tebing Tinggi Deli do HKBP Silau Dunia. Distrik Silidung masih poholong. Kepala Departemen Kuidunia tu periode naro patut padu jolohon. Poros mari kita seluruhnya penonton setia di channel Palito na Mehmet, mari tetap mendoakan semua pemimpin HKBP Opung Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen, semua biro-biro, preses, pendeta resort, pimpinan jemaat, dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Mari sambut Natal tahun baru dan tahun 2022, tahun kesehatan. Horas. 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 Horas.